95,1 FM. Hey, dari ujung kulon untuk Indonesia. Dari ujung kulon untuk Indonesia. Ujung kulon FM. Ujung kulon FM. Sudah 5,1 Ujung Kulon FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, selamat siang menjelang sore warga Ujung Kulon. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan di kesempatan siang hari ini kita semuanya kabar baik ya, dan bahagia selalu dan senang sekali. Ujung Kakak kembali hadir menemani warga Ujung Kulon di acara Badak Barisan Dangdut Keren dan Karaoke edisi Selasa 11 Januari 2022. Nah baik, kurang lebih selama 3 jam ke depan kita bakal hadirkan lagu-lagu dangdut terbaru, lagu-lagu dangdut terbaik koleksinya 95,1 Ujung Kulon FM. Dan buat Ujung Kulon juga yang suka banget dengan lagu-lagu dangdut terbaru, bisa ikutan gabung melalui layanan interaktif di 081319995951, ditemani Jun Kakap hingga tuntas nanti jam 17. Badak Barisan Dangdut Keren dan Karaoke. Karaoke Badak. Badak Barisan Dangdut Keren dan Karaoke. Karaoke Badak. Lingkungan atau mungkin di masing-masing wilayahnya ya. Mudah-mudahan warga Ujung Kulon dengan adanya gerimis atau turun hujan di hari ini membuahkan hasil yang baik dan tentunya keberkahan untuk kita semua. Baik, warga Ujung Kulon di acara Badak Barisan Dangdut Keren dan Karaoke hari ini masih bareng Sabun Jelena ya. Apa tuh produk Sabun Jelena ini merupakan produk yang bikin semua orang terpesona pastinya dong ya. Dan juga buat warga Ujung Kulon seperti biasa nih, ada password atau mungkin kata-kata kunci ya. Seperti setiap hari kita berikan kepada buat warga Ujung Kulon yang terutama yang baru saja gabung atau mungkin yang masih kaku gitu kan. Tahu bagaimana? Nah, jika juga Kak bilang nanti badak bareng Sabun Jelena, yang di rumah yang nelpon ya, cukup jawab Sabun Jelena bikin semua orang terpesona. Badak memang keren. Nah, itu ya warga Ujung Kulon. Oke, betul Ujung Kulon, selamat siang semuanya. Gimana untuk hari ini? Ini di 9 Januari tak terasa banget gitu kan. Perasaan baru kemarin kita memasuki di tahun 2022. Wah, sudah 11 hari silam atau berlalu ya warga Ujung Kulon. Mudah-mudahan di tahun ini yang kita harapkan, yang kita angan-angankan di tahun-tahun sebelumnya ya, mudah-mudahan bisa tercapai ya. Apalagi betul Ujung Kulon yang saat ini masih terus beraktivitas ya untuk mengejar target gitu kan. Aduh, apapun itu aktivitasnya ya kita patut syukuri, kita jalani dengan baik dan rasa penuh ikhlas. Jangan sampai kita yang sudah punya pekerjaan, yang sudah punya aktivitas atau rutinitas seperti biasa, jadi ingin mencari yang lebih. Nah itu tadi warga Ujung Kulon ya, kalau kita untuk mencari yang lebih, belum tentu yang kita pikirkan, yang kita hayalkan ya mendapatkan sesuatu yang lebih. Tapi yang kita jalani saat ini udah jelas itu ada ya, dan jelas itu udah kita dapati besar kecilnya. Nah itu tadi yang penting kita tetap bersyukur warga Ujung Kulon ya. Ya semangatnya semuanya untuk warga Ujung Kulon yang saat ini kembali ke aktivitasnya, yang sudah kembali ke rutinitasnya, yang tadi sudah melakukan yang namanya isoma ya, istirahat, sholat dan juga makan. Mudah-mudahan rasa semangatnya tidak pernah rasa kendor. Semangat dong ya, karena udah ngopi, udah rehat sejenak, atau mungkin udah makan siang alias ngawadang, ya. Dan saatnya kita kembali lanjutkan ya aktivitasnya. Semoga saja di hari ini tidak ada lagi yang namanya sisa-sisa aktivitasnya. Semuanya berjalan dengan lancar warga Ujung Kulon. Badak Barisan Dangdut Keren dan Karaoke. Karaoke Badak. Badak Barisan Dangdut Keren dan Karaoke. Karaoke Badak. 95,1 Ujung Kulon FM, Baby Sexyola, Hello Sayang. Ini merupakan lagu hits ya yang masih nongkrong di acara Badak Barisan Dangdut Keren dan Karaoke warga Ujung Kulon. Dan hello juga buat semuanya. Gimana nih untuk hari ini? Semangat dong ya. Walaupun cuaca cedum tapi hati kita jangan ikut-ikutan cedum ya. Tetap cerah dan tetap semangat untuk hari ini. Baik warga Ujung Kulon yang mau ikutan gabung ya di acara Badak Barisan Dangdut Keren dan Karaoke yang diputerin lagu kesayangannya, tentunya dengan lagu-lagu dangdut terbaru ya. Di 081 319995
9551. Jangan lupa ya, ada password atau mungkin ada kata kunci tersendiri di setiap program siaran yang kita suguhkan di 95,1 Jungkulan FM. Untuk acara Badak ini, jika Jungkuk bilang Badak bareng Sabun Jelena, yang di rumah cukup jawab Sabun Jelena bikin semua orang terpesona. Badak memang keren. Halo Jungkulan FM, dari Ujung Kulon untuk Indonesia. Iya, Badak bareng Sabun Jelena, Sabun Kesehatan Jelena bikin semua orang terpesona. Badak memang keren. Wow. Dengan siapa di mana nih? Salam dulu dong. Oh iya, boleh boleh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Neng. Dengan Neng. Aduh. Ya, Neng Armanah, Bang Jun. Oh, Neng Armanah, garis miring. Garis miring Nepong. Nepong, tetap masih di Waterlake ya. Ya, enggak pindah-pindah. Oke deh. Ya, di sini di Waterlake. Gimana punya kabar? Dengan cuaca. Cuaca di sini mendung. Mendung. Tapi hati Mama Ana saat ini tidak mendung kan? Tidak mendung dong. Ceria Mana? Dong. Hari pokoknya. Iya. Saat ini sudah kembali ke aktivitas, Ma? Hari ini mah libur. Oh, libur. Dari pengajian. Oh, habis pengajian dulu. Iya. Keren banget. Mudah-mudahan ada hikmah yang kita kutip untuk hari ini ya, Ma ya. Mudah-mudahan aja nih, apapun yang kita lakukan, ya itu apa namanya? Iya, Bang Jun. Mama Ana mau ini nih. Mau apa? Tadi di waktu Pak Ohi nggak bisa masuk ya. Oh gitu. Ya. Terus? Ada amanatnya dari emak kita yang dari Tokoh. Gimana tuh, Ma? Mamu Min lagi sakit. Oh, ini dari hari Minggu katanya. Dari hari Minggu Mamu Min sedang sakit. Hari Minggu kata Mamu Min tadi ada Bunda Elsa di sana. Rumahnya Mamu Min sama Kang Towi, Kang Towi juga ya. Terus keadaannya gimana? Kritis atau biasa saja? Itu waktu di sana di rumahnya Mamu Min, Kang Towi sama Bunda Elsa itu Mamu Min lagi dikurung, Bang Jun. Lagi dikeroki, gitu, lagi dipijit-pijit ya. Iya, mungkin Mamumin itu mungkin sering telat sarapan pagi itu. Iya, katanya itu habis beres-beres, katanya itu. Iya, tadi punya yang telepon, minta doanya gitu, semuanya. Iya, mudah-mudahan kita doakan bersama. Iya, pastinya kita doakan. Iya. Kesehatan ya. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kalau ditengok sama itu nggak tuh sama dede gitu, dede yang di sini itu bisa mungkin terjadi langsung sembuh total gitu loh. Iya. Mudah-mudahan lagi denger ini dede roknya ya. Dede roknya yang punya gadog. Dede sama kita rokok. Ya mudah-mudahan cukup hanya sakit dan malah rindu saja ya. Ya Allah. Artinya malah rindu. Obatnya harus ketemu. Bisa. Iya. Oke. Bang Jun. Apa? Boleh dengar lagu ini, lagu yang mana? Terpesona masuk enggak sama Badak? Terpesona yang kayak gimana tema? Terpesona. Aku terpesona. Aduh, belum kayaknya, Mak. Itu mah lagu apa namanya? TikTok ya? Iya, belum, Mak. Dari pihak label belum masuk kayaknya, tapi nanti dicek aja dah. Iya. Iya. Oke. Pokoknya kita akan membantu ya. Buat siapa, Ma? Buat Ante tuh, Ante Asia. Ante. Dari pendeknya Bunda Paco. Iya. Dari piringnya Bunda Inga. Waduh, mantap. Yang siang Ante dari Neng Armana. Lanjut ya. Yuk, Mangga. Turni, Mama Erik, Mama Yuyo, iya. Mama Riyami, Mama Anjani, Bunda Habibi, iya. Mama Indus, Ain Jack ya, Mama Sekri Anggreninya, okay. Ketua Bunda juga ya, iya. Mama Rafael sama Mama Rafaelnya, Mama Jessica, Mama Ali, Teh Lepayu, Mama Uri sama Alia Toya, iya. Tempat sama
Kang Hafas. Kang Hafas, adik-adiknya juga, Mama Kim sama Kang Lesti. Yang putrinya juga, ajak lovernya juga, yang ada di bangun. Pokoknya semuanya Bang Gita. Iya, Mama. Ya, terkecuali dari ACPC pokoknya. Iya, terus waktunya. Sama-sama, Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng apa tadi ya? Iya, Mama Anah ya, alias apa sih nama aslinya ya? Oke deh, yang pasti Mama Anah yang punya Waterlike dan keluarga, semoga diberikan kesehatan, kebahagiaan ya, dan diberikan kelancaran dalam semua hal. Dan juga kita doakan bersama nih buat warga Jingkelan, Mak Mukmin ya dari Torogong, saat ini katanya tengah terbaring sakit. Kita doakan bersama, semoga saja ya Mak Mukmin diberikan ketabahan dan diberikan kesembuhan ya, seperti sedia kala, dan bisa beraktivitas kembali dan bisa gabung kembali di On Air di 95,1 Jingkelan FM ya, Mak Mukmin ya. Semoga saja cepat sembuh, Mak, didoain sama Jun Kakap dan semuanya. Di belakangnya Mama Anah. Ayo kita sapa. Halo Ujung Kulon FM. Dari Ujung Kulon untuk Indonesia. Iya, badak bareng Sabun Jilena. Sabun Jilena bikin semua orang terpesona. Badak. Memang keren. Wow, langsung ketebak nih suaranya yang mantul pisan. Boleh enggak Jun nebak langsung? Boleh. Selamat siang jelang sore Teh Suprihati. 100 buat si ganteng. Aduh, karakternya tidak pernah hilang gitu ya. Langsung aja nih terngiang-ngiang di telinga Jun Kakak nih suara yang satu ini. Gimana punya kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya? Gimana nih? Alhamdulillah. Aduh, sehat banget walaupun tadi kegerimisan aprit-apritan ya. Deket ini Kang Jun. Iya, tadi habis dari leuweung gitu loh. Oh gitu. Dari sana dari sekolah ngelasan dulu gitu. Akhirnya kehujanan. Kasihan banget belum ganti baju apa-apa ini dari pagi. Habek nak kayaknya. Enggaklah. Pokoknya tetap semangat aja. Kalau semangat luar biasa mudah-mudahan iya. Ya. Terus gimana nih lagi ngapain nih? Teh Suprihatin. Lagi lagi nyang carok ya. Lagi ngajeng jehe. Lagi nyang carok. Tapi kabar baik dan bahagia dong. Selalu dong. Selalu dong. Siapa lagi kalau bukan kita diri sendiri untuk membahagiakan kita. Di bawah happy, di bawah enjoy. Iya, ya. Enjoy aja. Kalau di pikiran hidup mah mumet. Nah, aduh jadi ingat ya. yang lebih enjoy itu biasanya denger lagu kesayangan biasanya tuh. Siapa? Bukan. Atau siapapun gitu. Bisa terobati dengan lagu gitu. Iya sih. Ada lagu apa aja tuh? Kalau Jun Kakap yang sudah yang di list. Yang di list cuma lagu biasa aja sih. Ada Ayo Goyang, Odading, Kopi Dangdut, dan Jangan Coba-Coba. Lagu terbaru. Iya, jangan coba-coba boleh. Iya, jangan ya? Coba-coba. Iya, sama... jangan coba-coba. Nah, jangan coba-coba main api ya kalau terbakar, kalau nggak mau terbakar. Dan juga jangan coba-coba gigit cabe, lamun ngahuhah gitu. Ngahuhah pasti. Oke deh, silahkan. Yuk, buat siapa? Buat barusan Mak Nepong ya. Buat Mak Mukmin cepat sembuh aja. Iya, mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan. Kehilangan. Iya, gimana deh ya Allah. Paling semangat itu on air. Padahal Mak kemarin pagi. Kalau mampir Mak ya, kalau waktunya cukup. Iya sih ya. Mudah-mudahan aja sehat selalu ya. Iya, mudah-mudahan buat ya. Buat waroknya juga, mudah-mudahan sehat selalu. Buat yang di Gang Semut ya. Oke. Mama Riani, Mama Alpin, Mama Jessnya juga, terus Mama Anjaninya, pokoknya buat semuanya aja ya. Terus buat Mama Iin sama Kang Gocinya juga siang, Ma. Buat Mama Uunnya bareng Kang Aleannya juga. Buat Tereni bareng Kang Aingce, katanya lagi pada ngaliwet tuh di Cimanggu. Sama Teh Surninya juga, Kang Balagadona, terus Kang Abdul Goninya juga ya, mat siang aja. Terus buat siapa tuh yang di paling pink tuh ya? Oh ada Teh Cinot, bukan? Ya. Kang Kabayannya juga,
Buat yang di Bau, Kang Sarja, Mama Slavina, Mama Iip, bareng Bapak Iipnya, MGG-nya juga. Pokoknya buat semuanya yang di Bau ya. Oke. Buat Mama Cikanya, Mama Alipnya juga. Terus buat semuanya yang di Pucuk pokoknya ya. Buka sehat selalu, bahagia selalu ya. Spesialnya buat tempatnya aja ya. Buat yang selalu setia nyenggol dong. Oh, pastinya saling saling spesial ya. Iya dong, spesial pokoknya mah buat tepat mah selalu. Selalu. Buat si gantengnya yang lagi siaran. Tugas sampai tuntas, ha? Huh? Yang lempar juga enggak apa-apa Kang Jun. Masih disegel. Ditunggu lempar daunnya itu. Nanti mudah-mudahan Bunda merayakan lagi. Iya. Itu keberhasilan ya. masih dalam rangka paciuh ini. Oh gitu ya. Iya, doanya deh, saja ya. Oke, siap. Ya udah, lagunya ditunggu. Makasih waktunya. Sama-sama Bunda cantik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Teh Supriyatin yang ada di Padalisana. Selamat beristirahat. 95,1 FM. Hey, dari ujung kulon untuk Indonesia. Dari ujung kulon untuk Indonesia. Ujung kulon FM. Ujung kulon FM. Sembilan lima koma satu ujung kulon FM bukan sekedar menyampaikan informasi yang akurat dan tidak hanya menyajikan hiburan yang bermanfaat. Namun sekaligus sebagai media tempat berbagi rasa, berbagi cerita, tawa, dan canda. Saling berbagi informasi dan menjalin tali silaturahmi. Wahyu Ujung Kulon untuk telepon interaktif di 081-319-995-951. Jangan lupa 081-319-995-951. 95,1 FM. Hey, dari Ujung Kulon untuk Indonesia. Dari Ujung Kulon untuk Indonesia. Ujung Kulon FM. Ujung Kulon FM. Badak, barisan dangdut keren dan karaoke. Badak. Badak, barisan dangdut keren dan karaoke. Badak. 95,1 Ujung Kulon FM Badak, barisan dangdut keren dan karaoke. Satu judul lagu terbaru dari Dini Kurnia dengan Pelastri ya, wargi Ujung Kulon. Aduh ini ya, kayaknya makan siangnya sama Pelastri ya. Kalau kita mungkin jarang banget yang namanya Pelastri ya. Ada juga Pelas Keye, Pelas Udang gitu kan, wargi Ujung Kulon. Ya baik wargi Ujung Kulon, ya selamat siang menjelang sore semuanya. Terutama nih buat para petani-petani hebat ya, yang ada di sawah atau mungkin yang ada di ladang, bahkan yang ada di huma ya untuk hari ini. Semangat dong ya buat para ojeknya juga yang masih terus beraktivitas, buat para pengemudi-pengemudi lainnya. Tapi yang pasti yang namanya kewaspadaan harus kita lakukan warga Jingkelan. Baik warga Jingkelan, di acara Badak Barisan Dangdut Keren dan Karaoke kita buka kembali di 081-319-995-951. Halo, Ujung Kulon FM. Dari Ujung Kulon untuk Indonesia. Iya. Assalamualaikum Kanju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aye. Badak bareng Sabun Jelena. Sabun Jelena dengan semua orang terpesona. Badak. Memang keren. Wow, baru saja diomongin ya. Mudah-mudahan panjang umur. Amin ya Allah. Gimana punya kabar Uwa? Sedang. Kalau orang lain bilang kan bukan Uwa sih sebetulnya. Dedek Ro katanya. Ngadu dungkuk kayak Bunda Bae tadinya. Teh Supriyatin katanya lagi ngadu dungkuk, ngelenghai gitu. Gimana-gimana Wak, cuaca di seputaran Kadok Cibitung sana untuk hari ini? Iya, mau nama rada
rumah. Ah, tadi maaf. Tadi situ, kan? Tadi Jun Kakap aja dari sana, dari kidul ya, menuju ke sini kehujanan. Wah. Iya, tadi banyak mengena meker mopon meren sebenarnya. Meni bujil. Meni bujil. Meni bujil gede hujannya. Aduh. Ya di belakang itu lo pakai alas daun cikur payungnya, bener banget wa. Oke oke wa, tadi ya. ada pesan, ada amanat katanya dari yang punya Waterlight Jiput nih, kebetulan apa namanya ya, bisa dibilang apa ya, bingung Jun Kakap nih ngomongnya pasangan atau apa sih. Itu yang punya Torogong katanya lagi sakit ya saat ini. Kalau doa, alhamdulillah kita semuanya sudah mendoakan Mak Mukmin segera sembuh. Nah, katanya, katanya, kalau ngopi ya belajarkan gitu Kak Mak Mukmin, tulus. Itu mah ngeles ah, Wama, geles siapa tahu Wak gitu pada saat secara apa ketemu langsung jadi sembuh total langsung aja ringkang gitu loh. Doanya saja burung ya banyak. Iya, lagu nama. Kumakang. Jun, siap, mohon dikasih. Tapi ngomong-ngomong, Wak yang mau yang jingkrak atau yang slow atau yang biasa-biasa saja? Wah, mah jingkrak kan Wak. Oh, gitunya. Siap ya kalau begitu, kalau mau yang jingkrak mah ya. Siap. Kirim salam Wak ya. Buat siapa? Neng Ana katanya. Ada. Hah? Enek, putri Enggan katanya. Aduh, kalah sama anak muda. Mami bro tanya. Iya. Enggak, sehat nih, gerak. Aduh, ya Allah. Tak itu juga katanya, semoga sehat terus ya. Terus memanjani sampai makan Arman. Oh, itulah istri buah nuk haji nuk kandua dan nganu tecan siapa kang. Sehat ya. Tecu perhatiin nih, tanya tanya terus Mama Erik. Mama Erik, banyak wah istrinya ya. Siapa lagi? Terus itu Mama Fahri. Mama Fahri. Siapa lagi? Terus, iya kak. Kasar. Sepuan wah, kalau wah tahu wah, jadi siapa tanya? Siapa Pak Haji Subki tambah santai dari Gadong tanya. Di Gadong yang punya toko sekaligus wajib lamun nyeret. Iya, Bapak Haji Subki ini kan apa namanya? Bapak Subki kan selaku reseller juga waktu. Iya. Barang Ibu Umamah kan? Terus Bu Haja Suniah nanya. Sakit tuh Bang Nur pamit tuh. Mohon mangga. Capek gua. Oke deh, siap. Spesial kan? Kang Bosaha. Kang Jun bersama Mah Jessica, ganteng gini cantiknya. Aduh, alhamdulillah, mudah-mudahan ya, Wak ya. Super spesial. Nah, anu teka ngol wae tanya. Mohon. Undur pamit tuannya. Yuk, mangga. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya Gadog Cibitung ya, siapa lagi kalau bukan Cep Dungkuk, terus juga buat Dedek Roy ya. Oke, pokoknya banyak banget namanya, mudah-mudahan ya selalu diberikan kebahagiaan serta kesehatan ya untuk apa namanya dalam menikmati hidup ini warga Jinggolan ya. Apalagi kita di udara ini kan kadang-kadang awalnya kita agak sedikit bad mood gitu kan, pada saat udah on air sudah mengungkapkan apa namanya perasaan atau mungkin ingin diputarin lagunya bisa sedikit hilang semuanya. Mudah-mudahan ya warga Jinggolan. Yuk di belakang Waroi dari Gadog Cibitung kita sapa lagi ada siapa nih. Halo Ujung Kulon FM. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badak bareng sabun jilena. Sabun jilena semua orang. Bikin semua orang. Bikin semua orang. Apakah Jun salah ya? Terpesona. Terpesona. Badak. Memang keren. Wow. Hoba. Gay boy. Di gay boy aja. Bangkerak cinta. Asik. Gay boy. Apa kabar Mama Iin? Alhamdulillah kabar sehat. Sehat ya dan bahagia pastinya dong. Sebaliknya Kak Jun gimana? Alhamdulillah sehat dan bahagia dong. Iya. Kak Jun. Kenapa? Mudah-mudahan berbahagia selalu buat Kak Jun. Iya, mudah-mudahan ya Allah. Iya. Kalau Jun Kak. Kemarin ketemu sama Iin ya. Kasihan deh lo. Atau
enggak, Kak Goti katanya lewat aku keponakannya ada mau ada Kak Jun mampir gitu kan. Terus gimana? Tanggung di sana. Kayaknya semalam enggak bisa tidur ya? Kepikiran terus. Sayang jadi, banget. Kalau mikirin Kak Jun maksa-maksain mampir ke sini, mamanya enggak ada. Iya, cuman sama Kang Goti aja kita ngobrol gitu walaupun tidak lama gitu kan. Iya. Tapi bersilaturahmi lumayan lah, jadi seneng banget tapi gitu kan. Tapi kan disuguhin Kak Goti nggak stabil juga kayaknya. Ya? Wow, kayaknya apa aja dia disuguhin pokoknya. Nggak juga kali. Oh, ada. Nggak ada tuan rumah yang istrinya gitu ya. Cuman sayang banget gitu kan. Saya berulang-ulang kali bilang ke Kang Goci katanya, aduh sayang banget ini Mama Iin nggak ketemu langsung ya gitu. Iya betul. Ya Allah jarang-jarang momennya loh. Iya, tapi mudah-mudahan lah, iya. Iya. Ada waktu dan walaupun kemarin kajian ke sini mampirnya ketemu. Iya. Mudah-mudahan besok, yuk, besok atau kapan aja pas kesini Jun Kakap ada di sini ya, jangan keluar siap, gitu. Siap. Ini Kak Godi juga baru pulang itu. Dari mana? Baru beres masang golden. Oh kan, iya, kemarin juga sibuk banget dia. Iya. Cuman sebentar kok. Iya, mudah-mudahan berkah ya Mama Iin. Semangat ya, mudah-mudahan segera dibereskan pesanan-pesanan yang sekarang nih. Kata beliau juga kemarin katanya nih Kang Jun, insyaallah mudah-mudahan doain ya kalau sudah beres katanya kelar ini nih urusan yang sekarang dijalani gitu kan. Mau main ke sini gitu. Iya, udah beres. Alhamdulillah. Baru pulang ini, baru cuek doang, baru alhamdulillah dibikinin kopi. Lancar banget ya, mudah-mudahan ya Allah. Semalaman itu ngebut. Jadi dikebut ya. Pantesan. Nemenin gitu ya. Istri, pokoknya. Apalagi kalau disuguhin bangkerok-bangkerok iya, cinta. Iya, jadi kerja sama gitu Kak Jun, biar Mama Iin yang ngelobang gitu kan. Bikin lobangnya Kak Goti yang ngejainnya. Ya Allah, habis mudah-mudahan. Habis itu bikin ngepres lagi untuk dabelannya gitu kan. Iya. Nemenin sampai beres, sampai jam berapa semalaman juga. Tuh, lagi owner ke Kang Oyum juga, lagi masih di belakang. Masih lembur ya. Oke, semoga dilancarkan. Iya, lagunya masuknya ya. Yang Moana? Ini nih. Yang mana tuh? Rasa yang tertinggal itu. Rasa yang tertinggal? Apa sih Kak Goti judulnya? Siapa tuh? Dari siapa? Pergi hilang dan lupakan itu. Oh, pergi hilang dan lupakan. Siap! Masuk ya. Masuk! Oh, sekedar lagu ini Kak Jun ya. Kemarin aduh lucu banget sama Kang Goti ngobrol panjang lebar. Hai. Senang ngobrol sama Kak Goti Kak Jun. Hah? Senang ngobrol sama Seneng Kak banget Kak kalau waktunya lama mah. Wow, lebih bisa bakar-bakar atau apa nambul kerang kayak apalah. Itu mah ya Allah cuman sekicep. Cuman sekicep Jun Kakapnya sayang banget gitu. Atau kenapa kalau pengen makan mah bukan yang hilang ke Kak Goti Kak Jun? Enggak lah. Oh, cara rape. Itu gak pengertian banget Kak Goti ya. Enggak lah. Kalau sama Kak Jun makan dulu gitu kan. Enggak, itu mah cuman ini doang. Kalau makan Jun Kak biasa aja sih. Enggak begitu. Gitu. Kalau ngemil nomor hiji. Kalau makan biasa-biasa aja gitu. Kalau ngemil ayo siap. Berapa kali itu kalau makan satu hari itu? Dua kali. Sarapan pagi cuma 3 suap atau 4 lah paling banyak. Gitu. Nanti makan lagi ya itu tadi sore atau agak sedikit malam gitu. Bagus, berarti nggak pakai ngawadang ya? Enggak ada istilah ngawadang kita mah. Makanya badannya biasa aja gitu kan. Letih, kurus, hirup deh. Mama Iin gini Kak Jun loh Kak Jun. Apa? Mama Iin nggak pakai ngawadang juga kan. Gendut. Itu mah bawaan. Disyukuri saja ya. Padahal enggak suka ngawadang tiap harinya juga Kak Jun. Enggak ngaruh lah, itu enggak ngaruh. Iya. Udah ya, kita langsung dipakai. Siap, yuk. Wah tadi waro iwa. Ditunggu atua, didengar itu mabrenya tuh. Iya, siapa tahu langsung ngejuringkang ya. Iya, betul Kak Jun. Siapa tahu itu papi bronya pengobat rindunya. Aduh. Jangan Pak, kesini Pak. Iya benar, bisa biar itu. Biar pulangnya sama Iin dari sini. Bau siap, yuk Pak. Tadi itu Pak, yuk. Kasian Pak. Siapa tahu dia cengar kalau udah jenguk Waro Iya. Iya padahal Majun Kakak kalau mampir dulu mah ya sebentar kemarin. Emangnya nggak tahu Kajen bawa emak sakit gitu? Nggak tahu. Iya, Mama Iin juga nggak dengar Mama anak tadi itu ya. Nggak tahu kalau dia juga lagi sakit gitu kan. Kebetulan juga kap dari arah Paneglang sini gitu kan. Kalau tahu mah mungkin padahal mampir. Padahal kelewatan itu Kak Jun. Iyalah, kelewatan. Cuman
belok kiri ya kalau dari arah sana mah. Enggak tahu belok kiri, enggak tahu belok kanan ya. Belok kiri kalau dari arah sana mah Kak Jo. Oh iya iya iya, siap. Kalau mau mampir kemarinnya. Kapan-kapan lah, kapan-kapan ya, insya Allah mudah-mudahan ya. Iya, mudah-mudahan lekas sembuh aja mak ya. Amin, 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 amin. Seharusnya mak itu lagunya, Papi Bro itu matahariku dari iya. Italia. Bangkitlah hai makmuminku. Gitu. Lanjut kajiannya. Iya, mangga. Mak, mama anak tadi, mak yang aja. Terus Bunda Elsa-nya juga ya. Selamat siang, terus Kang Tominya juga, yeah. Mama Un beserta Kang Alian Bonnya, terus Mama itu tuh. Mama mana? Duh, yang punya pancong itu. Bunda Njat. Bunda Njat, ya Allah. Bunda Njat, selamat siang Bun. Iya. Ya Allah, kenapa sih lupa aja ya? Mikiran itu ya, Jun Kakap gak mampir, apa gak ketemu. Oh, kata Kak Gosi ini. Apa? Buat Suprihatin, bukan Suprihatini. Enggak pakai i ya. Suprihatin, enggak pakai ini. Ini mama matanya enggak balik. Aduh. Iya, enggak. Berubah nama orang aja. Enggak usah pakai mi-nya itu loh. Langsung aja disekat, Suprihatin gitu loh. Enggak kata saya gitu, itu Suprihatin katanya. Ini lain lagi. Bisi lilin ya. Iya. Masa uleng tempat maknya juga ya. Iya. Ada juga mama Agus Anya Sobe. Oke, siap. Terus Putri Heyang dan siap Maretin dan harinya juga. Iya. Yeah. Mama Uun beserta kalian boy udah dua kali ya. Ya Allah. Terus Kang Ainjek, Kang Ainjek nanya ngomong lagi gini tadi. Bener-bener. Iya. Kang Ainjek sombong. Siap. Barang tereninya juga ya. Oke. Bapak Rafaelnya juga beserta si mamanya juga. Mama Jet beserta si dedeknya ya masih yang aja. Oke. Terus buat Mama Arisnya juga. Terus Mama Irma, halo Mama Irma. Iya. Siap. Terus dilanjut lagi buat Cang Amboy. Amboy. Iya. Amboy. Asiknya. Iya. Ayo. Udah, dikumin aja. Siap. Bapaknya mah gak kuat. Tagoci nyimitan yang main. Suruh turun udah katanya. Aduh. Siap. Udah pokoknya mah dikumin aja buat okay. Kemana yang lagi siap. Dengerin kajian ya. Spesialnya buat kajian aja. Siap. Yang wajar tugas mudah-mudahan semangat dan sehat terus. Amin ya Allah, amin ya Allah. Semua sama main kan. Iya. Tapi dia nya lagi enggak ada ini kajun. Siapanya? Kayangannya ada-ada aja kata memain lagi ke Tangerang dia nya. Oh ini. Gitu. Iya iya. Iya. Oke. Okay, tahu ini sore atau besok pulang enggak ya? Iya, Mudah-mudahan aja ini ya. Okay. Jalan malam pulang dia. Please. Oke, okay, siap. Mudah-mudahan jangan ya. Mudah-mudahan pulang dengan selamat ya. Amin ya Allah. Amin amin. Allah. Iya, berangkat tadi pagi. Hati-hati aja ya. Kalau enggak semuanya enggak enak juga Kak Jun. Iya iya iya. Dia pengen ke bawah semua gitu silaturahminya. Oke. Okay. Ya udah kasih sayangnya segala-galanya buat dia aja. Iya. Buat yang digigirin yang nyimitan baju. Siap. Pota Goci ya. Siapa pota lagi? Terima kasih waktunya. Sama-sama. Juga lagunya, Kak Jun. Siap. Pamit ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, warga Jengklan ada Kang Gocek yang punya Perancis, perempatan sisi ke sana, yang punya Panimbang juga nih ya. Oke, di selesai ini kemarin ya, ya begitulah gitu kan, ada penuh cerita. Buat Teh Nurjanahnya juga yang punya Perancis, buat Tetehnya Mayang atau Mamanya Mayang Teh Fatmah ya, yang punya Soge juga Wak Uleng. Buat Mama Tio yang ada di Bama sana ya. Buat Mak Muminan juga yang saat ini tengah terbaring sakit, semoga segera disembuhkan, amin ya Allah. Buat Kang Abo, juga buat Kang Ari yang punya Cikedah ya. Buat Kang Siap Marvin yang punya Espen Medalawangi juga, yang lainnya buat Kang Hafaz, buat Kang Jaka, buat Eyang Putri Engangnya juga, warga Jengkelan. Halo, Ujung Kulon FM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, badak bareng sabun Jelena. Bikin semua orang merasa sama. Badak. Man keren. Wow. Apa kabar anu cantik? Siapa punya? Kurang baik. Kurang baik kenapa?
lagi lambungnya lagi innalillahi. Aduh, harus benar-benar apa namanya memperhatikan pola makan juga nih yang punya sakit yeah. lambung. Coba dong minum bio HSA gitu. Iya belum itu. Belum ya, boleh lah dicoba kita nyereat gitu lah. Soalnya makan apa aja perih. Ya Allah, coba itu ngemil singkong atah sama gula beureum. Oh, itu belum nyoba lagi ya. Iya, dari pagi minimal satu batang apa satu lenjer gitu loh ya. Malam-malam mau tidur sambil apa gitu kita ngemil enggak kerasa nanti insyaallah. Coba aja dulu coba. Iya, nanti nyari. Iya, minimal 3 hari berturut-turut ya. Iya. Insyaallah. Makasih. Maksudnya tradisional baik juga. Mudah-mudahan iya. dicoba aja enggak apa-apa. Ngarabut Kang Hafasnya. Sa itu lah apa namanya sa dapur gitu usina teh loba bisa dimakan 3 hari lah cukup nyari dulu singkongnya atau nyuhunkeun wae kana tetangga di belakang teh ya sugan aya. Aduh, semoga segera disembuhkan juga ya buat teh cempaka nih yang ada di dahu sana. Lagunya ya yang mana lagunya pengen dari Lesti. Lesti yang egois. Mana aduh beuh aya di bae naon ieu cenah ah angin hileuweur ieu egois. Kumaha ya? Ya ada ya. Ada dong. Masih nongkrong. Dan soalnya buat siapa? Buat Mama Ein tadi ya. Terus buat Mama Erik ya, yang Putri. Buat Mama Omin juga ya. Semoga cepat sembuh. Oke. Terus buat Bunda Injat ya. Mama Sela, Bapak Sela. Iya. Terus Mama Jessica, Mama Alif. Buat Nesu Prihatin ya. Buat yang dibawa semuanya, buat semuanya aja ya. Oke. Sore aja. Buat Kang Jun makasih. Sama-sama. Kangen buat Kang Hapas ya. Ada, mudah-mudahan. Kangen selalu. Kangen banget. Ditunggu pedulinya gitu. Ditunggu juga teleponnya. Iya, kayaknya lagi tidur nih dia. Lagi ngambek dia. Aduh, jangan gitu dong. Bahan dari kemarin. Saling pelaikan atau? Gak tau. Pokoknya kayaknya bersabar saja. Nanti juga indah pada waktunya. Mudah-mudahan. Jika sudah kita lebih mengenal satu sama lain, insya Allah. Doain aja. Jodoh tak akan kemana. Makasih Kang. Mudah-mudahan sama-sama. Waalaikumsalam. Aduh, warahmatullahi wabarakatuh. Teh Cempaka ya yang punya dahu sana bareng Kang Hafa. Semoga apa namanya dalam menjalankan hubungan jangan tidak jangan ada yang namanya egois atau yang lainnya origin klan. Yuk ah, langsung aja kita suguhkan ini spesial buat Warung I yang punya Gadog Cibitung sana. Ayo goyang. 95,1 FM. Hey, dari ujung kulon untuk Indonesia. Dari ujung kulon untuk Indonesia. Ujung kulon FM. Ujung kulon FM. Satu ujung kulon FM. FM. Ujung kulon FM. Dari ujung kulon kami ada, siap menyapa seisi alam semesta. Penuh sukacita dan tawa, berbagi rasa. Rangkaian nada berita dan salam sapa. Yuk kita bersama di ujung kulon FM. Ujung kulon FM. Ujung kulon FM. Badak barisan dangdut keren dan karaoke. 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 Badak. Badak barisan dangdut keren dan karaoke. 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 Badak. Oh.
terbaru, 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 terbaru di ujung Kulon FM. Inilah lagu dangdut terbaru di ujung Kulon FM. Terbaru. Lalu 5,1 ujung Kulon FM Badak Bersandar untuk keren dan karaoke warga Jingkolan. Lagu terbaru dari Safira Inema Duri Duri. Nah ini dirilis pada tahun 2021 akhir kemarin warga Jingkolan. Dan baru saja nongkrong beberapa hari ini di 95,1 ujung Kulon FM. Baik warga Jingkolan, tadi juga kita sudah simak sama-sama kumandang dan asarnya untuk wilayah ujung Kulon dan sekitarnya. Ya semoga saja amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin warga Jingkolan. 42 menit berlalu dari jam 15 atau jam 3 lebih 42 menit ya, masih punya waktu kurang lebih 18 menit ke depan ya sebelum kita memasuki di segmen karaoke udara. Nah, buat Jingkolan yang suka banget berkaraoke, yang suka banget bernyanyi, boleh banget secara live ya di sini di Studio Jingkolan FM atau bisa melalui layanan interaktif di 081 319 995 951. Ya baik, kurang jengkelan kita pergunakan kembali di layanan interaktif di 081 319 995 951. Kita sapa lagi, halo ujung Kulon FM. Dari ujung Kulon untuk Indonesia, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badak bareng Sabun Jilena. Sabun Jilena bikin semua orang terpesona. Badak, badak memang keren. Badak memang keren, yang punya leles lihat. Siapa lagi kalau gimana bukan A2? Alhamdulillah kabar Jun di sini baik-baik sayang ya. Gimana sebaliknya yang punya A2? Suara tuh A1 Kang Jun. Oh ya, A1. A1 menjadi A2. A2 menjadi A3. A2 prok, prok, prok. Yang punya itu tuh, yang punya parahu. Tibalik ya, mohon maaf. Kabar baik Kang Jun. Pastinya dong. Cuaca udah kembali panas ya, Ma. Mulai sih, cuman ini kalau udah sore panasnya agak gimana gitu ya. Gimana Tia ya, bahkan baju pun yang sudah diangkat nggak di ini lagi ya, karena itu tadi udah mulai sore nih. Iya. Tinggal fokus ke jadi dapur panas aja. Juga nggak seberapa panasnya gitu Kang. Tapi Jun, kalau sore mah. Kalau sarung mah cukup lah, bisa kering dikit-dikit. Iya. Kalau bahan lepis kayaknya jauh banget. Terus gimana nih untuk jam-jam segini, sudah mulai ke dapur atau masih nongkrong-nongkrong gimana gitu? Be, iya mah weh, belum ke dapur nih. Jadinya. Mangga goler be jeung dina kasur. Oh, dina dedeki. Ya, itu giatnya siapa? Oh, itu adinya Ayu. Ayu teh yang mana? Ayu. Oh, iya. Breh aja bener. Gitu. Enggak, lagian aduh, baru aja aku breh aja gitu ya, Teh Enah dan Kang Ayu di sana. Juga Teh Lamra. Kalau masak Kang Jun, kalau Mama Anjani mah enggak siang-siang masak. Kenapa emang alasannya? Ya enggak tahu juga Kang Jun, jadi gimana ya kalau mau makan kan anget-anget gitu Kang Jun. Langsung aja gitu ya, dadakan iya. Gitu. Sama kalau bagi Ceh. Kalau begitu ya. Iya, jam segini mah Jun kakak di rumah masih sepi, pokoknya di dapur tidak ada yang menyambul ngebulan pokoknya mah. Masih karena aku sebul merenang. Bisa baik. Pas arek suami rek izin kopi macana, Pak, cenah termosna tiis cenah. Atuh moal termos mah pasti tiis Kang Jun. Cina doang anu panas ge. Iya kan, enggak salah kan, bener kan? Iya. Oke, ini dibingkis aja Kang Jun ya. Buat siapa? Yang pertama buat Mak Bro, semoga cepat sembuh Mak Bro ya. Betul. Udah kangen nih, udah berapa hari nggak masuk ya? Iya, kangen sama harewosnya itulah Allah. Katanya spesial buat. Toong dede eta Mak Bro, toong dek, ulah pohonya. Bisi poho si dede mah. Mudah-mudahan ya itu perantara gitu kan untuk kesembuhan gitu. Kalau setelah iya, dijenguk jadi ngasih semangat gitu Kang Jun ya. Iya. Benar. Udah pancong ya. Udah masuk belum Kang Jun? Belum. Oh, Bunda pancong cepetan masuk ya. Terus buat Mamah Ana, Mamah Desi yang ada di Pani, semoga sehat selalu ya. Terus buat Teh Nur bareng Kang Indra. Iya. Kak Anjas Lobet, Kang Sihab Marvin, Mama Riani, Mama Sisil, Mama Alvin,
Mama Yuyu, Mama Erik, Mama Epon. Buat yang punya A3 ya. Iya. Spesial, semoga sehat selalu, bahagia selalu. Terus buat Mama Jessica, Mama Alip ya. Iya. Teh Epa. Yang ada di mana Teh Epa? Teh Epa di Taman Jaya. Di Taman Jaya ya. Bareng Teh Arini Mama juga. Teh Oci ya. Iya. Mama Teh Oci, semoga lagi nyimak aja. Semoga sehat selalu ya. Amin. Buat Ibu Sulahnya. Semoga lagi nyimak aja. Oke. Lagunya Kang Jun. Yang mana? Yang mana ya? Yang mana? Itu yang aja mana, deh. Oh, aku ke penghulu Kang Jun. Wah, siap. Buat Kang Junnya, tapi, makasih atas waktunya. Tapi Lesti udah keluar dong tadi, egois, gimana? Oh, gimana ya? Oh, itu aja Kang Jun. Yang mana? Sisa semalam ya. Siap. Buat Kang Junnya, makasih atas waktunya. Sama-sama. Semoga diberi kesehatan selalu, umur yang panjang ya. Amin, ya Allah. Banyak rezekinya Kang Jun yang barokah, yang manfaat ya. Amin, ya Allah. Amin, amin, undur ya Allah. Undur pamit Kang Jun, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat yang punya A1 alias Kang Arman ya. Siapa lagi kalau bukan Mama Anjani di Polo sana. Ya, jam-jam segini kayaknya masih di zona enak ya. Di zona enak ini adalah zona yang sangat menyenangkan, masih di posisi Caroh Road, di posisi Selonjoran gitu kan. Nah, oke deh ya, buat warga jengkolnya di Polo semuanya, selamat sore ya. Buat Mama Oci-nya juga, buat Teh Lamrah juga yang punya Cilame sana semuanya ya. Buat Teh Enah juga bareng Kang Ayub. Banyak banget ya. Ada Abah Kemod juga nih dan keluarga. Semoga sehat selalu ya Abah Kemod. Terus juga buat grup Gang Semut. Dipimpin oleh Mama Riani dan kawan-kawannya. Buat Kang Kenji-nya juga, selamat sore semuanya. Buat Mama Julia yang ada di Lebak sana, buat Mama Jess-nya juga selamat beristirahat. Halo Ujung Kulon FM. Dari Ujung Kulon untuk Indonesia. Iya, badak bareng Sabun Jelena. Sabun Jelena bikin semua orang terpesona. Badak. Emang keren. Emang keren. Siapa di mana nih? Keren. Ini nih, orang ganteng. Wasik, gayboy mah. Yuk. Apa kabar nih yang punya cantik juga nih? Alhamdulillah baru pulang. Baru pulang. Biasa ya, rutinitas ya. Pengajian. Pengajian, alhamdulillah. Makanya Manjani tadi Manjani telepon kali. Enggak diangkat, Manjani apanya di rumah. Oh, gitu. Dimaklum makanya saja. Makanya sekarang enggak nyenggol kali tadi, lupa kali. Lupa ya. Benar-benar lupa. Makasih ya. Siap. Kang Jun gimana ganteng kabarnya? Alhamdulillah yang ganteng di sini baik-baik, sayang atau cantik. Oh, mudah-mudahan jubilah. Kita juga semuanya selalu berikan kesehatan ya. Iya, amin. Oke. Okay. Yang pertama buat Bang Umin ya, cuma aja ya. Makanya sepi, gak ada Mang Umin tuh ya. Iya, kedengar, masih terdengar tuh. Apa kangen namanya, candanya. Ya apalagi kalau ngomongnya sama kau yang bertanya mau ngendong. Iya, gitu ya. Aduh ngendong, bener. Ya Allah. Mau ngendong, gak boleh katanya, gak ada tempat itu ya. Itu terniang banyak itu. Terniang aja ya, kayak bahasa-bahasa iya. Kata-katanya itu loh. Iya, oke, semoga cepat sembuh ya, banyak umur. Ini benar-benar semua ya. Pak Mbada nungguin ya dia ini lagi gitu ya. Ya benar-benar aja gitu. Iya, mudah-mudahan ya. Iya. Panjang umur gitu. Oke, mudah-mudahan kita. Emangnya nih miskul kesini? Wis, kayaknya mau disapa dia. Enggak nyenggol juga. Lupa dia, saking keenakan tuh ngomongin masalah hau. Lagunya apa Kang Jun? Di sini ada Air Surgawi Berubah Api Neraka, Kau Tak Setia, Hanya Ingin. Itu yang Kang Jun diliputin dulu Kang Jun. Yang mana coba? Yang itu, yang pamitan gitu, pamit itu lepas nama itu. Oh, pamit. Pamit. Iya. Siap, ditunggu ya. Iya, kalau keburu ya. Iya, tenang aja. Iya, di Caldin, di dulunya mah. Buat siapa? Buat Bunda Merwati, Bunda Bibi ya. Manjani. Udahlah semuanya aja. Siap. Oh iya, Pak Roy ya. Kak Dede.
Dede. Dede Roy. Iya. Gimana kalau dipanggil Ayang itu? Dia mau enggak ya? Enggak ini enggak seru kalau Ayang katanya udah apa namanya sifatnya meluas, udah sering digunakan orang lain gitu. Ya udah bacanya buat biasa aja ya. Mm-hmm. Buat mama bundaku yang paling cantik ya. Siap. Siapa lagi kalau bukan Bunda Marwati? Alias ya, Teh Suprihatin, coba sebut. Teh. Dia selalu ada ya kalau ada masalah apa ya. Makasih ya Bunda. Iya. Biar panjang umur. Amin. Iya, bisa ketemu lagi gitu. Amin. Tulisannya membuat Kang Jun aja yang ganteng. Aduh, ya. Terima kasih. Sama-sama kembali. Ya, udah, ditunggu lagunya yang ambil momen dulu ya. Oke. Okay. Iya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cantik. Wadah, badak, badak, barisan dangdut keren dan karaoke, 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 badak. Wadah, badak, badak, barisan dangdut keren dan karaoke, 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 badak. 5,1 Ujung Kulon FM pamit warga Ujung lagu terbaru ya yang disuka banget sama mamahnya Mayang alias Stefat mah yang punya soge sana. Hanya sekedar lagu saja, jangan pamit karena kita masih butuh ya kebersamaan, kita masih butuh hiburan, dan kita masih butuh canda tawa bersama semuanya. Baik warga Ujung Kulon, 5 menit berlalu dari jam 16 itu artinya atau kita tandanya sudah memasuki di waktunya karaoke udara bareng Jun Kekap di sini. Nah buat warga Ujung Kulon yang suka banget berkaraoke, yang punya hobi dalam tarik suara terutama penyanyi dangdut ya, boleh banget gabung di sini secara live atau juga bisa via telepon 081 319 995 951. Nah baik warga Jum, sebelum kita panggilkan yang sudah hadir di studio Jum Kekap, atau kita terima yang mengikuti gabung melalui line interaktif ya, seperti biasa Jum Kekap bakal coba dulu nih satu persembahan yang kita suguhkan di sore hari ini di edisi Selasa 11 Januari 2022. Badak memang keren warga Jum Kekap. Badak, 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 barisan dangdut keren dan karaoke, 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 badak. Badak, 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 barisan dangdut keren dan karaoke, 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 badak. Ya baik warga Jukulon, satu persembahan atau satu lagu yang sempat dipopulerkan oleh penyanyi dangdut yang punya super emak warga Jukulon, ada dia. Dan kebetulan lagu ini juga mungkin banyak sekali yang suka ya. Walaupun memang tidak suka dengan suara Jun Kekap, tapi yang pasti mudah-mudahan bisa terhibur selalu untuk sore hari ini. Baik warga Jukulon, sebelum kita panggilkan yang sudah hadir di studio Jukulon FM, kita berikan kesempatan yang di rumah di layanan interaktif di 081 319 995 951. Ada siapa nih yang berontong? Halo, Ujung Kulon FM. Halo. Halo. Ya, dari Ujung Kulon untuk Indonesia. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badak bareng Sabun Jilena. Sabun Jilena bikin semua orang terpesona. Badak, badak, badak. Badak atuh memang keren. Badak atuh memang keren. Dengan siapa di mana? Mama Anjani lagi di ya Solo. Ya Allah, Kamjun. Yang punya A1 menjadi A2. Pastinya kabar baik ya. Paling ge ya. Paling satu, satu aja. Arman, Arman, Arman. Oke, okay, Dema, yang disiapin udah apa namanya? Yang udah disiapin lagu apa nih? Lagu Bulan aja Kang Jun. Dari apa? Yang mana nih? Dari Roma apa dari Mega? Mega Mustika. Bulan. Ih, gimana sih? Yang original aja Kang Jun ya. Bu, gimana sih nadanya? Bulan. Oh iya, benar. Temanilah aku. Wasai, Kiboy mah. Bersama malam yang sesunyi. Menis sehingganya mendengar jelekit kan hulu angin. Mah. Mah. Iya, sudah siap? Yuk, ini dia warga Jukulan Bulan. Mama Anjani di follow. Terima kasih Kang Jun. Wow, kalau sudah mau nyanyi nih begini hasilnya. Wow gitu loh.
selalu enggak, ya. Manjani. Manjani. Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah mah. Dur pamit Kang Jun. Ya Allah. Mending rasak amat lah. Secara live di sini atau bareng siapa Bang Kang Edo atau Kang Jun sama Kang Ohim gitu kan. Kayaknya lebih mantap deh. Oke deh, selamat sore juga buat Rujunglah yang suka banget bernyanyi yang sudah ikut gabung di sini. Ada Teh Eva ya yang punya Taman Jaya sana bareng Teh EM juga, buat Neng Arini ya. Selamat sore dan selamat beristirahat. Buat Bapak Bimanya juga yang punya Sobang ya. Terus Kang Ules, terus ada Kang Adi Firmansah yang punya Ciapus, Lebak Apus Cikujang sana ya. Kang Sardinya juga, buat Mama Deni, buat Teh Mama Raswati, terus juga siapa lagi nih yang punya suara mantul, buat Teh Suprihatin, Teh Lembayung gitu kan, Ayah Opang, wis mantep banget, Mama Riani, Mama Alvin, Mama Entot. Oke deh, yuk buat Rujunglan yang di rumah kita tahan aja dulu ya. Kita berikan kesempatan yang sudah hadir di Rujunglan FM sore hari ini, langsung aja kita sapa, ada siapa nih? Halo, selamat sore. Selamat sore Kang Jun. Iya, sore juga. Dengan siapa ini? Dengan Kang Juna. Kang Juna, iya. Jenis kelamin. Jenis kelamin. Jenis kelamin. Aduh, kebalik ya. Pohara wae tidak Pohara. Tidak bisa membedakan ya. Ternyata iya. KTP-nya katanya jenis kelaminnya berubah. Oke deh, Kang Juna dari mana tadi lupa? Pemukiman. Oh iya, pemukiman. Desa Karangbolong. Desa Karangbolong. Iya. Nah, luar biasa banget ya. Ini merupakan Kang Juna yang selalu semangat walaupun dari Karangbolong jauh banget, lah, lumayan iya, ya. Iya, lumayan. Membutuhkan lumayan. Waktu berapa jam kalau boleh tahu? Tidak sejam-sejam aja ya. Setengah jam. Ya, gen tembak kayak jam ih gitu. Eta mah bahasa orang Cipasat yang sempat apa dipopulerkan oleh Bapak Haji Roma Irama, seperti apa nih suara manisnya? Kita simak sama-sama. Wow, keren banget. Bukan campleng, keren nih kalau secara live di sini ya. Nanti kapan-kapan secara live ya. Insya Allah. Ditunggu ini kayaknya kan bener baik gitu kan, suaranya bagus, keren. Enak pokoknya di kuping Jun Kakap ini sedep gitu loh. Itu musik sama suaranya tuh. Iya, yang namanya dari telepon begitu, delay dikit. Oh, iya. Iya, makanya kalau lebih enak ke sini langsung gitu. Iya, salam ya buat semuanya. Kapan aja ya. Siap ditunggu pokoknya kapan pun, mau besok kek, mau kapan lah. Oke. Ngagalibrik ember. Suka begitu, apalagi nanti langsung di sini ngagaleter ya. Terima kasih ya. Iya. Ya, keternonya. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Iip warga Jengklon ya via telepon 081-319-995-951 dari yang punya Bauk ya, keren banget tuh. Mulai nih dari Bauk nah ya, sudah mulai ada yang bernyanyi, emang banyak lah. Banyak juga yang punya bakat ya, terutama masih anak-anak muda itu gitu, seperti Neng Resti gitu kan. Terus siapa banyak banget pokoknya dari Bauk ya. Dan dicoba lagi nih Petro Jengklon yang mitung gabung bisa secara langsung telepon ya. Tapi kita berikan kesempatan kembali yang sudah hadir di Studio Jengklon FM ya. Kita sapa kembali ini ada Kang Juna yang jenis kelaminnya kebalik. Kang Juna. Iya, Kang Jun, semangat. Lagi ya. Iya, enggak apa-apa lah. Iya, sekali lagi mau nyoba lagi ya. Apa tuh? Lagunya Aku Rindu dari Jirayut. Aku Rindu kayak gimana tehnya? Aku rindu. Rindu. Ntar ya kita cari dulu nih apa namanya coba. Ada nggak? Ada nggak? Ada di kuping? Nggak ada? Coba cek ya ntar. Iya, baik warga Jengklon, kita lanjutkan nih yang sudah siap nih, yang akan membawakan satu judul lagu dari Jirayut ya, artis Thailand yang dibesarkan di Indonesia, terutama di Belantika Musik Dangdut Indonesia. Lagunya tadi apa? Aku Rindu. Ini rindu luar biasa bukan? Iya ini. Oh sama ya? Iya. Oh Jun Kakap aja nih agak sedikit gimana gitu ya, seperti apa lagunya ini dia. Yuk yes. Langsung kita simak sama-sama. Rindu luar biasa. Terima kasih Kang Jun. Wow, rindunya luar biasa. Seperti halnya suaranya juga pun sama luar biasa. Mirip banget sama penyanyi aslinya.
aku rindu. Terima kasih ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi ya di samping kiri Jun Kekap. Sore hari ini ada siapa nih? Langsung aja kita sapa. Halo, halo, halo. Halo, assalamualaikum Kang Jun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau suaranya kayak gini udah pastilah. Siapa lagi kalau bukan yang punya SB. SB kan? Iya, betul sekali. Tahu enggak SB? Apa itu Kang Jun? Sakoi borok. Kabarnya pastinya baik ya. Alhamdulillah Kang Jun baik. Sebaliknya baik. Gimana Kang Jun? Oh, jangan salah, jangan ditanya. Aku selalu baik mudah-mudahan. Iya. Amin, amin. Ya boy, makanya di sini kita ya. Keluarga gimana Kang Jun? Alhamdulillah keluarga dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Oke. Okay. Amin ya. Berkat doa kita semua ya. Iya. Lagunya apa nih? Penyesal Kang Jun. Wah, gaswat nih ya. Seperti apa lagunya? Yuk langsung mencoba. Aja ini dia. Ada SB Menyesal. Oke, makasih Kang Jun. Keren juga ya ternyata Masya Allah. Ini kayaknya penampilan terbaik dari SM ini ya. Oke, makasih Kang Jun ya. Sama-sama, kembali kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga Jun. Ada Kang SM ya. Dari Ciburial. Pasti tahu lah SM itu siapa ya. Kang Sabai Mubarak, warga Jingkelan. Aduh, tak terasa ya, kita sudah hampir 3 jam kebersamaan tadi di acara Badak Bersana Dangdut Keren dan Karaoke edisi hari ini Selasa 11 Januari 2022. Warga Jingkelan, terima kasih buat semua semuanya yang sudah ikutan gabung dari awal sampai akhir, yang sudah menyimak pastinya, dan juga mohon maaf banget jika ada lagu-lagunya yang belum sempat Jun Kekap putarkan dan juga teleponnya yang belum sempat Jun Kekap jawab ya. Untuk itu Jun Kekap yang bertugas di sore hari ini mengucapkan selamat sore dan selamat beristirahat, undur pamit dari ujung kulon untuk Indonesia dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95,1 FM. Hey, dari ujung kulon untuk Indonesia. Dari ujung kulon untuk Indonesia. Ujung kulon FM. Ujung kulon FM.